Saya sudah potong, tapi masih panjang, jadi masih mau ambil lagi. Norma, kok mau potong kan? Tidak boleh, nanti Norma takut kayak gitu. Sedikit aja potongnya. Nanti ya apa sih itu putih? Putih udah basi. Udah pendek, kita apa ini? Guys, lumayan banyak. Ini mama. Wow. Kasih lurus, bukan disusun. Tidak punya mana. Caranya bikin bagaimana? Hasilnya begini guys. Menjadi susun-susun ki. Tadinya mau dikasih rata, malah jadi susun. Jadi pendek di depannya. Bagaimana itu namanya? Maunya saya kasih rata belakangnya, bukan disusun. Saya pikir kalau dipotong ke depan jadi rata belakang. Saya mau ambil di bawahnya. 1, 2, 3. Di bawahnya saya mau potong. Potong kan di bawahnya. Gimana garam buku nih cuman? Hasilnya begitu, hasilnya. Hui, masih merambu. Tambah jeli. Mepi bawa di salon kapri. Cantik namanya. Saya tidak bawa ke salon. Pendek namanya depannya. Saya kira tadi belakangnya mau rata. Saya mau kasih rata belakangnya, bukan mau disusun. Kenapa saya potong malah tak pendek ke depannya? Bagus kok. Bagus. Oh lagi. Saya maunya di salon. Coba kan butterfly itu jelek, butterfly itu nanti dikasih kering, dikasih anu gelombang-gelombang di ujung-ujungnya. Itu memang modelnya begitu, Mama. Tapi semuanya rata di belakang sini, atau kok foto rata di belakang sedikit? Itu gak mau. Terlalu baik kok di belakang. Sampai kamu saya dengar. Ini yang tadi saya pakai rambut juga. Ada kirim foto? Mana pendek yang di belakang, di depan. 1, 2, 3.
Nah, kopi hitam. Tapi di sini enggak pendek, di sini paling pendek. Karena mama enggak belah tengah, ini belah tengah. Jadi? Harus belah tengah, mama pakainya. Mama kan enggak belah tengah, mama. Jadi diulang lagi? Enggak, maksudnya mama sih mau punya rambut belah tengah. Ih, saya tidak mau waktu lewat belah tengah. Jadi ya sama-sama itu. Saya itu miring-miring. Itu memang modelnya miring-miring. Mana kursi yang lama? Tadi kan tadi di sini pendek, normi baru kenapa ini sangat tinggi pendek? Waktu tadi aku pertama bikin di sini juga ada pendeknya. Makanya sudah tergabung-gabung, Mama. Apa ini? Udah pergi bawa salam deh. Iya, Mak. Ayo, Mak. Ih, tapi tunggu rambutku kering. Aku masak ini. Terus ketombeku, Cok. Apakah rambutku perih? Yes. Kamu kasih pendek sampai di mana? Ini rambut Mas sudah begini, Mas sudah potong-potong sembarang. Saya punya anu ini, Mas sudah screenshot dari lama. Terlalu banyak. Anu lah. Sorongnya kayak panjang segini, saya gak mau terlalu pendek begitu. Sabar dengan rambut kering. Kan pas saya baru mandi, nanti lo, ih bagus sekali rambutnya, halus. Kasus gak tau kalau kesalahan baru orangnya bilang begitu. Terlalu panas, kurang sejadi. Ada aja pendeknya. Makanya bilang tuh, pas gitu. Ih pas, bagus. Saya tidak mau keluar situ. Ya di atas itulah, itu tadi yang garis rambutku ini tapi. Ini. Ya ini ya, sebatasnya sini. Yang di bawah itu, ujungnya di bawah. Ini. Yang itu tak angkat di bawah ya, batasnya di situ ya. Ini. Ya. Ayo, ini jalan di jalan. Sudah menonton. Saya mau nyatu rata di belakangnya, ini masih panjang belakangnya ini. Ini masih mau keluar belakangnya segini. Yo, rumah sorry, Mama. Ayo. Hidung foto uan. Sampai ke rambut saya enggak pakai jilbab. Ih. Begini sudah bagus sorry Mama. Tidak, iya bagus depannya tapi belakangnya nih. Oh, kalau gitu bikin segini. Panjang sekali. Bilang orangnya pas sama dengan yang ini. Jangan ke sama, yang di belakangnya itu harus ini. Saya tunjukkan dia harus pendek segini. Hah, sama maunya itu yang tiga layer. Ayo, saya tahu. Sorry. Atau kau sudah yang potong ke begini? Sama. Oh, saya ikat sih, baru kau potong ke? Gak mau. Baru jangan tajam-tajamnya. Saya kayak baru kau potong kan? Gak mau. Saya tunjuk kan kau potong sampai situ. Kalau jelek di bawah, mungkin salah. Jih, bodoh. Kau pegang begini baru kau gunting ke begini. Pegang rambut begini baru gunting ke serata saja. Cuma mau. Betul nih. Kau takut lagi. Tidak kalau salah di bawah mi. Oh berarti kalau nggak salah mah nggak mau bawa. Ya kau saja. Bayar bayar. Ketombeku jadi basah mak. Oh, saya tahu pas tidak sebegini kapan ke atas ya? Ya, begini lagi kapan nih? Ahahahah! Mana ini tuh? Siapa di belakang lagi kayaknya? Mama belum mandi. Ih, Mama jangan susah tahu sih viral aja. Mana tadi? Ini saya punya guys sudah kayak kuntilanak. Suruh kok tidak mau jadi. Masih, nanti kena kurang puji tuh. Makanya aja ujung sana. Ini saya mau dikaca bercermin lagi. Ya, ini baru rata kayaknya. Jauh-jauh deh bawa lagi salam nih. Oh,
Bagus nih tadi baru mau banyak sekali sendangnya. Rata dari mana? Ini kecuali dikit saja berata. Enggak, malah tambahan. Bagus. Seperti bende. Pindah aku nama dia. Sekarang kita cari ketombe, kuma masa gemas itu besar sekali. Ih, bagian belakang saja yang pendek, nama yang tengahnya panjang, pinggirnya panjang. Iya. Bagaimana? Kayak pindah kau cermin dulu. Sabar sama si rambut. Tidak bisa lihat sih. Oh begini, bagus begini lagi. Begini nama. Mama jangan susah tahu. Itu tahu apa bagus nih. Begini siapa yang telepon nih? Begini begini saya tahu siapa. Bunga Besti. Bunga menelponku. Yo, sakan anak pagi sih. Kenapa bingung saya berusaha terus ke sini lagi nanti ke sana lagi ke sini lagi ke sini lagi. Kenapa begitu? Tapi kok lurus ya kalau dikas kayak begitu? Ma, kalau dikas begini lurus, tapi pas ke belakang jadi... Ini dari mana ini? Romi, perasaan siapa anak pertama deh? Dia malah begini anak terakhir nih bos. Ih, mama kenapa tonggong terus? Itulah nih mama, bawa saya. Tapi saya gak rela meninggalkan rambut kecilan aku ini mama. Nanti udah jadi saya gak jadi bisa kayak mantu lagi. Saya gak bisa prank-prank murmi lagi kalau dia berbentuk-bentuk. Nanti mami gak akan sakit lagi. Saya gak bisa prankku lagi kalau saya potong rambutku. Mas, setiap nomi tuh pulang sekolah tuh saya selalu ingin ngadepan dia ya.
Dah kan jadi langsung. Sudah ada mirip lagi tak itu? Ini jangan sih susu saya. Rata itu nama? Kopi kenapa sahabat pesa. Rata itu? Masih di belakang rata itu nama rata kecil lah. Apa ya rata? Yang di bawahnya. Bengkok-bengkok begini, emak begini, mama bentuknya begini. Begini, ada yang begini baru langsung dia ada begini, baru langsung dia begini juga kayak baru di sini tinggi-tinggi. Makanya bapak selalu saya bilang ya, mama yang tambah lusa itu. Hotelnya atau hotelnya kan? Ah, biar begitu saja ikat gitu. Mana ikat rambut gue? Itu malah rata di memang gue juga rata mama tapi pasti buka namanya bagus. Ini potong bikin saja kopinya. Pendek. Suaranya yang Jibarake. Mama awas cahaya ilahi harus kelihatan. Oh mama cinta jelek sekali, kita harus mengulangnya. Si no me gusta como cae mamá.
Kan masa duduk di sana sana. Eh. Kamu duduk. Wah. Di sana. Kenapa jalan kota begini? Aminnya sekali deh. Oke, kamu pulang. Kesana lihat kamera, Mak. Mak. Kan tuh suka bela tengah, kan lu suka ya, Mama kayak di sini. Ya, suka kamu dulu, eh. Kamu udah minum kopi, kupin, Zah. Udah, Mi. Silahkan, Ibu, Bos. Saya tidak melayang. Iya, aku muncul ya karena nggak pakai krim. Ih, mana ada itu deh muncul. Itu karena mama pakai krim sembarang. Mana ada? Iya, mana itu yang paling sembarang. Mama berhenti. Ya, saya nggak pakai apa-apa, nggak ada jerawat tuh makanya. Bisa mungkin mama jadi kita potong. Beri itu toh, nanti kalau kita tidur di dalam rumah semua, nanti nggak bisa pindah lagi anaknya. Ini saya yang kasih pindah masuk di dos itu ya, bagaimana dia angkat terus? Kalau saya sampai injak, hampir injak tadi. Iya, masih injak, kalau kamu lagi. Iya, kak. Iya, kak. Mati, Nami. Yang mana main injak? Yang hitam. Aja, bukan kucing warna beda warna sendiri itu sapunya. Nami sama Najma yang hitam. Bagaimana sama angka mamanya, nggak kasih jatuh ke anaknya. Mana ada Ji? Sangka badannya kok mana ada? Kau pergi tukar caps ya? Pendem tuh namanya kemarin banyak sekali dong. Iya. Saya juga kok panjang. Jadi saya tak tidur. Najma? Kenapa? Meong. Apakah aku rela memotong rambut? Tentu tidak dong. Dia bawa